Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi di seri Mastercam X9 ini yang video kemarin ya. Video kemarin kita telah membuat sebuah rancangan seperti ini. Kali ini kita akan mengerjakan yang bagian bawah. Soalnya tetap dari LKS 2017 Provinsi Jawa Barat. Kita akan membuat ini karena yang sebelah sini sudah selesai, jadi tinggal yang ini. Kita bisa melaksanakannya dengan tool path dari dua dimensi, Oke, kita bisa main di level atau kita main di file baru. File baru, file save as, kemudian berikan nama yang baru. Nama yang baru di sini kemudian nanti dihapus atau dengan cara kita copy. Blok seperti ini akan tampak tercopy. Kemudian copy. Only geometry will be cut copied. Associate toolpath ini enggak di copy. Jadi toolpath-nya ini enggak di copy, hanya yang di copy adalah geometrinya saja. Klik OK. Kemudian kita bikin file baru. Ini nggak usah disimpan. Dari sini langsung paste, edit paste atau Ctrl V. Kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa menekan hit enter atau escape untuk melanjutkan atau diklik ini, oke. Nanti akan muncul di sini dan ini akan kita edit tanpa merusak file yang pertama tadi. Oke. Kita bisa menghapus geometri yang enggak dibutuhkan dengan cara diklik-klik seperti ini, kemudian nanti kita tekan delete atau kita langsung aja dengan cut bisa. Jadi seperti ini, delete atau dengan cut ini aktifkan. Oke. Jadi ditinggalkan bagian yang masih dibutuhkan. Ctrl Z kalau misalnya membatalkan seperti ini. Jadi ada bagian yang dibutuhkan, yang lingkaran ini kan masih digunakan ya, masih digunakan, jadi tidak dihapus. Oke. Atau di blok seperti itu kemudian tekan delete. Jadi ada beberapa bagian yang enggak dihapus. Kita lihat ini diameter terluarnya 20, kemudian di dalam sini terluar ini maksudnya ini 20, kemudian ini 10 sebagaimana di video yang sebelumnya. Tapi ini kita cek, ini 30, berarti ini kita rubah menjadi 20. Dirubah menjadi 20 seperti ini. Enter. Oke. Kemudian kita perhatikan di sebelah sini, ini jaraknya 5 dengan R335. Nah, kita offset dari atas seperti ini. Kita offset aja 5. Oke. Dan kita extend sampai pada batas ini. Sorry, tidak mau. Kita ulang lagi. Ini ke sini. Tidak mau. Oke. Dan ini kita jadikan pedoman untuk membuat arch endpoint dari titik 1, 2, kemudian jari-jarinya tadi 335, kita ketikkan di sini jari-jari 335, tekan enter. Oke. Lanjut di sini, dia turun
25 dari atas ini kita buatkan terlebih dahulu, turun 25, kita copy. Oke, sama, kita extend aja sampai sini. Kemudian diameter ini R-nya 45. R-nya 45. Oke. Dan di sini jaraknya 15, 15, kemudian R5. 15, 20 ya. 15, 20. Kita ambil dari sini. Ini ke bawah 15. Betul ya? Oh, 20 yang sini. 20, kemudian ini 15. Buat sebuah lingkaran dengan R5 atau diameter 10. Seperti ini. Oke. Dan yang nggak dibutuhkan ini kita hapus seperti ini. Oke. Bagian yang ini kita copy, tapi kita buatkan sebuah mirror terlebih dahulu sebagai pedoman. Ini copy mirroring. Oke. Oke. Kemudian kita lihat di sini 5 kali 45. Jadi ini kita geser 55 untuk membuat bidang miring yang ini. Ini 5, 5. Kita offset aja 5. Kemudian ke bawah juga 5. Oke. Dan kita buat pedoman untuk membuat bidang miring. Oke. Yang ini kita copy dengan cara mirror ya. Kita copy dengan cara mirror seperti ini. Oke. Sekarang bagian yang sini ini R-nya 35 dan 20,62. R-nya 35 kita buat di sini, R-nya 35, kemudian 20,62. Oke. Kita perhatikan di sebelah sini, ini sama dengan ini 10, tidak dari lengkungan tapi dibuat garis lurus 10 ya. 10 berarti kita buat ini saja yang jadi pedoman. Ini 5 tapi dua arah seperti ini. 5, kemudian kita buatkan garis dengan sudut 40 atau 20, 20. Atau bisa kita katakan 70 ya. Ke sana 70 karena 90 dikurangi dengan 20. Kemudian ini bisa kita kopikan dari sini. Oke. Dan kita buatkan R-nya 2,5 ya. R-nya 2,5. Kita buat R 2,5. Kita pilih yang ini biar tidak hilang seperti ini. Oke. Dan
dirapikan, bagian yang nggak diperlukan ini bisa kita hapus seperti ini. Oke, kita lihat ini sudah benar. Kemudian 1, 2, 3 di copy, yaitu dengan rotate. 1 ini di copy, senternya di sini 3, copy 3 kali, kemudian 90 mungkin, cek kayaknya oke. 90, dan kita perhatikan ini tengah ini enggak ada ya, tengah ini enggak ada, kita hapus tengah yang ini dengan cut seperti ini. Tadi mana yang enggak ada, yang besar apa yang kecil? Yang besar ini enggak ada. Oke, ini juga enggak ada kayaknya. Oke, kemudian kita lihat dari arah bawah ini aja, ukurannya ada ya. Ini 10-10 mengikut yang atas, mengikut yang ini, sama ya. Ini 10-10, jadi ini sama, ini sama. Kemudian ini 15-15, R-nya 5, kiri kanan 15, ke sana 15. Oke, kita betulkan, kita extend aja. Kemudian kita buat R5, yaitu ini dengan ini, dan ini kita copy ke arah sini, mirror, copykan ke arah kiri. Oke, kita perhatikan lagi di sini 20, ini jarak ini 20, berarti dia naik 5 lagi. Ini bisa kita ambil dari sini, naik 5. Oke, kita lihat 20, kemudian kita lihat jaraknya ini 10, berarti R-nya ini kemungkinan besar adalah 10. 10 ya R-nya. Kemudian ini jaraknya 40. Berarti kita naikkan 10, 40, 10. Di yang ini kita naikkan 10, kemudian 40, kemudian 10. Oke, ini kita geser 10, kemudian R-nya 10, yaitu dari sini ke sini, dari sini ke sini. Oke, bagian yang nggak diperlukan dihapus, dan ini kita copy ke arah sini, kita copy. Sorry, bukan offset, tapi ini mirror, ini kemudian copy ke sini. Oke, tinggal bagian yang bawah ini, tinggal bagian yang bawah, kita ambil pedomannya terlebih dahulu dari sini ke sini. Oke, biar nggak ribet, kita hapus saja dulu. Kemudian ini biar enggak ikut yang atas ya, ini ya suka-suka aja kita break at intersect seperti ini untuk memudahkan. Kemudian di sini 45 dari titik sini, dan dia 20, R-nya 10. Jadi 20 itu kan ini ya. Kita offset 45 dibagi 2,
untuk kiri kanan seperti ini. Oke, kemudian kita buatkan garis. Oke, ini kita offset ke atas 20. 20, dan kita buat R10. R10 kita ambil dari sini. R10 seperti ini. Oke. Ini sama, biar tidak ikut yang bawah juga, kita break at intersect untuk memudahkan. Kemudian ini 20. 20 bisa kita ambil dari sini. Ini berarti 10 ya, ke arah sini 10. Oke. Dan kalau kita perhatikan ini mepet, ini mepet, mepet ke sini, kemudian R-nya 5. Jadi kita buat mepet, karena tadi garisnya itu mepet di sini, ini bisa kita pakai seperti ini. Nah, ini kan mepet. Oke. Kemudian R-nya 5. Oke. Oke. Dan hapus bagian yang tidak diperlukan. Seperti ini enggak diperlukan. Oke, bentuk dasarnya sudah jadi, tinggal yang bawah ini yang belum. Ini kita extend-nya harus persimpangan seperti ini. Oke. Ini kira-kira sudah mirip. Kayaknya sudah ini. Dan akan kita lanjutkan di toolpath, ya, toolpath dua dimensinya. Oke. Okay.